Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib, di channel Cak Mujib TV. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah video yaitu Masya Allah bikin baper, kebersamaan terbaru Ustaz Abdul Somad dengan Ustazah Fatima Az-Zahra. Dan ini memang yang membuat para jomblowers ya kan, jomblowers ini pada iri gitu kan, dan pengen segera menikah dengan pria idamannya. Dan wow. Oke, langsung saja guys, kita tonton videonya, let's go. Oke. Berita terbaru kebersamaan Ustadz Abdul Somad dengan istri selalu menjadi daya tarik terhadap warganet. Warganet selalu menunggu kebersamaan betul, UAS betul dan UPA sih. Tampil bersama. Betul. Para fans Ustadz Abdul Somad sangat bahagia ketika melihat kebersamaan beliau dengan istri. Allah, senangnya. Kali ini terlihat ketika beliau mendapat kunjungan dari keluarga ke Pekanbaru. Dalam video terbaru pada story akun Instagram Ziyah Barbut, yang mana itu adalah keluarga UAS. Pada video tersebut UFA duduk bersebelahan dengan UAS. Bersama keluarga Allah. Terlihat UAS sedang berbincang dengan keluarga sambil menunggu hidangan durian disajikan. Ini aduh, sebagai fans beratnya selalu sama pasti Ustazah Fatima Az-Zahra yang setiap saat beritanya selalu dinanti oleh netizen. Betul. Bahkan selalu buat netizen baper dengan kebersamaan UAS dan istri. Tak sedikit orang yang dibuat baper dengan keromantisan Ustaz Abdul Somad dan sang istri. Seperti halnya ketika momen UAS dan UFA menyeberangi jembatan Barelang, tak sedikit betul. Netizen baper. Dan baper banget sih, apalagi yang jomblo ya kan. Terlihat pada beberapa unggahan Ustazah Fatima Az-Zahra kini sedang sibuk mengajar santri pada Yayasan Pendidikan Hajah Rohana yang menaungi Rumah Quran yang UAS dirikan untuk sebagai bentuk bakti kepada Ibunda Hajah Rohana agar menjadi amal jariah. Keberadaan Rumah Quran itu bukan saja sarana tahfiz yakni menghafal Quran, tapi juga untuk tahsin yakni memperbaiki bacaan Quran bagi warga sekeliling pondok. Dari Rumah Quran ini juga bisa menghidupkan maghrib mengaji bagi anak-anak sekitar, juga bisa menjadi media pendidikan umat dari dasar. Pada unggahan terbaru dari Instagram Ustadz Abdul Somad terlihat Ustadz Fatima Az-Zahra sedang menemani santri dalam sebuah pelatihan. Pada caption unggahan Ustadz Abdul Somad menuliskan, komunitas Umu Aisyah banyak membantu perjalanan dakwah, pagi ini berbagi pelatihan buat brownies panggang. Oke guys, mari kita baca komentar-komentar dulu karena pasti banyak sekali yang komentar ya kan. Semoga Pak Ustadz dan istri selalu bahagia dan cepat dapat momongan yang saleh dan saleha. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya senyum-senyum kami melihat kebahagiaan Ustadz. Semoga sehat-sehat selalu Ustadz. Betul lah ya Allah, senang sangat ya. Ya Allah, semoga Tuan Guru dan keluarga disehatkan badan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aku malah senyum-senyum sendiri, sehat selalu UAS dan istri. Betul. Banyak kan ya, memang pasti senyum-senyum sendiri ketika melihat beliau. Jadi kayak apa ya, aduh romantis banget gitu kan. Ya ah, idaman lah pokoknya gitu kan. Semoga selalu bahagia dan menjadi panutan keluarga Sakina. Semoga Ustazah segera dapat momongan. Amin. Oke, semoga selalu sehat untuk Tuan Guru berserta keluarga. Mudah-mudahan diberikan banyak keturunan. Oke, banyak sekali ya. Semua di sini isinya adalah doa kepada Ustadz Abdul Somad dan juga keluarga, istri ya, dan semuanya. Oke, hidup penuh cinta. Semoga UAS dan istri selalu bahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Semoga segera dapat momongan. Mesti doanya macam tu. Sekali-kali upload dong kebersamaan UAS dengan sang putra tercinta. Jangan cuma bersama sang istri doang yang diupload. Oke, boleh-boleh sarannya juga eh. Sehat terus Pak Ustaz dan keluarga. Masya Allah, Umi sama Abi Azik. Ya kebanyakan baper sih. Masya Allah, adem hati ini melihatnya. Oke guys, dan so itulah tadi
ya kebersamaan UAS dengan istri ya. Masya Allah, memang Allahu Akbar. Ya siapa sih ya kan yang gak ingin gitu punya suami yang baik, suami yang memang istilahnya pandai agama dan istilahnya berilmu, seperti itu pasti diidam-idamkan. Apalagi ini ustadz idola, ya seluruh Indonesia mengidolakannya. Allahu Akbar. Rata-rata lah semua orang pasti suka dengan Ustadz Abdul Samad, yang mana ceramah-ceramahnya itu memang Masya Allah, membuat kita itu kadang macam mana ya, kita melihat Ustadz Abdul Samad, mendengar kajian daripada Ustadz Abdul Samad itu tak membuat kita bosan, sebab ada lawakan-lawakan yang memang membuat kita itu wow gitu. Jadi fresh badan kita dan suasana hati kita juga jadi fresh gitu. So memang ya kita doakan selalu agar supaya Ustaz Abdul Somad dan istri ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, segera diberikan momongan dan ya sehat selalu, bahagia di dunia dan juga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Gimana menurut teman-teman? Langsung aja komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.